Kamu tahu nggak hari pahlawan itu kapan? 10 November. Menurut kamu pahlawan itu seperti apa sih? Pahlawan itu adalah orang yang menyelamatkan orang. Pahlawan yang kamu tahu siapa? Pahlawannya banyak. Ada pahlawan Indonesia, ada orang tua, guru. Favoritnya siapa? Banyak. Banyak. Kalau guru misalnya guru apa? Kalau guru ada guru kelas, ada guru bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris sih itu juga. Kalau orang tua kenapa kamu dibilangnya pahlawan buat kamu? Karena orang tua itu cari dulu didik, setelah itu ya memberi makan. Terus kalau kamu jadi pahlawan misalnya gitu atau superhero gitu ya. Nah, kamu pilihnya pahlawan seperti apa? Pahlawannya yang bisa kayak nyiptain sesuatu gitu. Misalnya apa? Ya, misalnya kayak alat-alat biar membantu kehidupan manusia. Kalau menurut kamu tuh pahlawan itu seperti apa sih? Mama. Kenapa? Karena mama selalu bekerja membersihkan rumah, mendukung saya sampai kompetisi. Jadi membantu kamu untuk bisnis kamu sama cita-cita kamu ya. Cita-cita kamu apa? Jadi mama terus-terusan bantu kamu gitu. Oke. Terus favorit kamu pahlawannya siapa selain mama? Batman. Batman. Kenapa? Karena Batman bisa terbang. Terus? Batman juga punya kekuatan super. Oke. Nih misalnya kamu menjadi seorang pahlawan, seorang superhero. Apa sih kekuatan yang ingin kamu punya? Bisa menghilang dan bisa terbang. Menghilang? Kenapa menghilang? Menghilang dengan tiba-tiba. Kenapa? Pengen menghilang. Terbangnya kenapa kan? Pengen terbang? Ya kan kita kan nggak bisa terbang. Oke, kamu juga ingin menyelamatkan kota. Tapi kota kamu gimana saat ini? Ramai, jalannya ramai. Banyak ke kalau kamu ngelihat Indonesia tuh masih banyak kecelakaan gitu nggak sih? Jadi pencurian masih banyak gitu ya. Nah, jadi kamu ingin menyelamatkan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak.